pada kesempatan kali ini. Aku sedang berada di Tuban, jauh-jauh. Iya, abis ini. Abis ini, Bu. Aku ditegur. Oke, sobat-sobat, kali ini tuh aku lagi jalan-jalan, tepatnya itu ada di ujung kulon sebelah utara, tepatnya di Tuban. Nah, kali ini tuh aku lagi bermain di ini, Pantai Kelapa bersama. Nah, oke sahabat, kenalin ini namanya. Maya Ismaili. Hai. Ini sangat menyengsarakan sekali. Ya Allah, temanku satu ini dari jauh-jauh dari Jember hanya pengen ke pantai. Iya, harap dimaklum ya. Padahal saya itu sebenarnya kalau mau ke pantai itu aduh paling anti, panas sekali ini. Ya Allah tuh. Oke. Jadi jujur ya, di sini tuh cukup nyengat banget panasnya, you know nyengat, aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Sangat menyengat lainnya, panas sekali, nggak bisa disusui. Betul. Nah, ternyata karena ini hari Minggu, cukup ramai juga, dan di sini tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi setiap masuk itu juga dicek suhunya, dan hari ini tuh benar-benar ramai banget, berhubung kan hari Minggu. Oke sobat, jadi aku mau dicek suhu dulu. Ini mbaknya yang mana yang mau ngecek? 34, panas-panas 34, berarti aku masih normal. Mbaknya dengan mbak siapa ini? Bawulan. Bawulan asli mana? Di sini, Banyuran. Oh gitu, makasih ya mbak ya. Dadah. Oke, saatnya kita mau registrasi dulu. Oke, jadi tiketnya di sini ya. Harganya Rp10.000 aja buat masuk. Rp10.000 dapat masker. Mana maskernya? Oke, jadi di sini tuh cukup sejuk banget karena kan namanya Pantai Kelapa. Ini kan di bawah pohon kelapa. Bener-bener. Pokoknya kalau pas di luar panas, pas masuk sini sejuk. Nanti aku ditemani oleh dua orang dari Tuban. Gue. Oke, seperti apa selengkapnya ikuti aja terus ya terkait review Pantai Kelapa ini. Soalnya seru banget. Oke, ini namanya apa? Oh, ini namanya Dermaga Pantai Kelapa. Kita OTW ke jembatan. Oke, saatnya kita masuk ke dermaganya. Nih, kebetulan pantainya lagi surut. Mantul. Jombang dari Jember. Jadi selamat. Aku rela panas-panasan hari ini. Terima kasih. Oke sobat, jadi kali ini aku sedang berada di dermaga enggak Pantai Kelapa. Kebetulan kan pantainya lagi surut, jadi kita bisa menikmati pinggiran pantai yang ada di Pantai Kelapa ini. Nah, lokasinya itu kan ini ada di Tuban. Buat sobat-sobat udah pernah kesini belum? Ayo, kalau aku sih pertama kali nih nyampe di Tuban sendirian. Bayangin, malam, ya Allah, tuh gak hilang. Ya, terima kasih buat mereka berdua. Ini yang semalam jemput aku dan ini yang apa? Yang apa yuk?
sumber ketuban ini demi lihat pantai. Seru banget. Oke, Bapak, namanya Bapaknya Pak siapa? Pak Eri, asli Gresik. Oh, jauh ya, Pak ya? Ya. Ini gimana, Pak? Bareng siapa aja? Ini rombongan nih dari ibu-ibu PKK. Wah, senang sekali. Ya, outbound lah. Outbound, ini kan outbound. PKK Rumah Mading. Berangkat jam 7. Jam 7. Iya. Naik bis. Ya. Oke, makasih banyak ya, Pak ya. Iya, sama-sama. Mari. Beberapa yang membawa sama pasangannya. Oke, jadi seru banget di sini. Rasanya betah banget sih aku jauh-jauh ke Malaysia. Intinya banyak banget pengalaman yang aku dapat tentunya di Tuban ini. Oke, sahabat-sahabatku, jadi seperti itulah keseruan terkait teman bermain di Pantai Kelapa. Ternyata seru banget dan ramai banget mereka yang berdatangan di sini. Dan bagi aku sih nggak sia-sia jauh-jauh dari pucuk ke pucuk ya hitungannya ini, karena ini lokasinya pas perbatasan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur nih. Nah, mungkin cukup sekian dari saya karena